Tribuners, ketemu lagi nih di Kuliner Lampung bersama dengan Kiki Novilia. Wah, gimana nih Tribuners kabarnya? Semoga selalu sehat dan walafiat ya. Oke Tribuners, sekarang kita balik lagi nih di Kuliner Lampung. Berarti saatnya Kiki untuk ngasih kalian semua rekomendasi tempat makan yang enak-enak banget yang ada di Bandar Lampung. Nah, buat Tribuners kalian nih yang masih bertanya-tanya di manakah Kiki hari ini? Yap, bener banget, Kiki lagi ada di Pempek Tenda Biru yang ada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Tempatnya itu ada di sebelah Tribun Lampung ya Tribuners ya. Nah, buat Tribuners kalian nih, pasti yang penggemar pempek udah gak asing banget sama yang namanya Pempek Tenda Biru. Maka dari itu hari ini kita bakalan mereview nih, kita bakalan tanya-tanya tentang Pempek Tenda Biru langsung dengan petugasnya. Oke, come on Tribuners. Nah, ini dia nih tempatnya ya. Lumayan luas nih buat tempat makan kalian. Wah, tuh. Ini dia tempatnya Tribuners. Dan sekarang kita bakalan ngobrol langsung nih dengan Mas Priyono selaku kasir dari Pempek Tenda Biru ya, Mas. Iya. Oke. Halo, Mas. Iya, halo. Mas, mau tanya nih soal Pempek Tenda Biru ini, itu kira-kira aja bukanya dari kapan sampai jam berapa? Jam 7.30 sampai jam 8 malam. Oke, itu setiap hari ya, Mas ya? Setiap hari. Kalau hari libur gimana, Mas? Hari libur tetap buka. Oh, tetap. Okay. Mantap nih, berarti Tribuners kalian bisa kesini kapan aja ya, Mas ya? Ya? Nah, terus Mas, ternyata itu kan banyak banget gitu ya menu-menunya. Kalau misalkan untuk harganya deh, itu kisaran berapa? Kalau harga dari pempek kecilnya itu rata-rata sama harganya 4.500. Kalau untuk kapal selam sendiri itu 20.000. Oke. Lonjer panjang itu 23.000. Kalau lenggang goreng 18. Wow, terjangkau ya Mas ya berarti ya. Terjangkau. Oke. Nah, terus kira-kira nih Mas, dari sekian banyak yang menu, apa yang paling recommended atau best seller gitu Mas di sini? Di sini kapal selam. Oke, kapal selam. Iya. Terus katanya di sini juga tuh ada paket-paket ya Mas? Iya, ada menu paket yang harganya lumayan cukup terjangkau untuk kalangan yang lainnya. Oke, nah ini Tribuners sekalian ya, bisa dilihat di sini tuh ada beberapa paket yang ada di Pempek Tenda Biru. Harganya lumayan ya terjangkau nih, dari 125-an sampai yang paling mahal itu ada 320-an. Ya. Oke. Ada juga hewan kiloan untuk paket keluarganya. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gitu Kiki mau apa pesan deh Mas, satu menu yang paling best seller di sini. Oke, apa tuh Mas? Menunya kapal selam. Oke, siap. Kiki bakalan pesan itu ya Mas ya. Sekaligus kita nanti bakalan sambil lihat itu prosesnya gimana. Iya. Oke, kemen Mas. Ya. Kita taruh ke mangkuk, ambil mangkuk, nah taruh di mangkuk, ya. Kemudian kita kasih ini, kemudian dikasih ini. Ayo, siapa nih yang udah mulai ngiler Tribuners sekalian? Kemudian dikasih mie. Ya, ada mie kuning. Kemudian ada mie putih. Kasih timun. Oke. Ya. Nah. Apalagi nih lanjutannya, jangan lupa dikasih sendok sama garpu ya Tribuners ya. Nah, ini kita siap saji. Oke, itu udah selesai ya Mas ya? Sudah selesai ini. Kita siapin juga.
Kalau ini sambal, kalau yang kurang pedas ini kecap. Oke. Siap dihidangkan, udah selesai. Udah selesai ini Mas ya? Sudah selesai. Oke, wah ini nih Tribuners. Tempe kapal selam ya udah jadi. Wah. Gimana menggoda banget kan? Ada juga cuka manis bagi anak-anak yang kurang suka pedas. Wah, bahkan ada cuka manisnya ya Mas ya buat anak-anak ya? Anak-anak cuka manisnya. Ini yang pedas cukanya yang mana Mas? Yang pedas ini yang pedas. Oke. Okay. Kalau cuka manis biasanya kita tandain cuka manis. Oke. Wow. Siapa nih Tribuners yang udah pengen? Terus nah, ini sambal. Cabai ya. Kalau dia kurang pedas bisa kasih sambal. Karena Kiki suka yang pedas-pedas nih Tribuners, jadi harus yang agak banyak. Wah, nih dia. Pempek tenda biru varian kapal selam nih Tribuners. Kayaknya kurang deh. Oke. Aku bakalan coba ini gimana ya rasanya dari pempek tenda biru. Setelah ya, kita cobain ya Mas ya. Oke. Wah, ini emang fresh banget ya Tribuners ya. Barusan digoreng, baru langsung disajiin. Sekarang mau langsung kita cobain. Selamat ya. Enak banget Tribuners. Ikannya ini kerasa banget. Ini pakai ikan apa Mas? Ikan tenggiri. Oke, pakai ikan tenggiri. Ini enak banget Tribuners, apalagi barusan turun dari penggorengan, masih anget banget, pastinya enak banget ini Tribuners. Oke. Nah Tribuners, Kiki bakalan lanjutin makan dulu. Buat Tribuners sekalian, jangan lupa untuk terus tontonin Kuliner Lampung, karena kita punya banyak banget rekomendasi makanan enak buat kalian semua. Saya Kiki Novilla undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.